Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat kalau khatib tidak membaca ayat ini. Dan rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Berarti kita yang ngatur itu mati. Beda saat yang kematian. Berarti kita yang ngatur. Padahal mati itu bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, dasar latif, senangnya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah bagaimana keadaanmu mati. Illa wa antum muslimun, kecuali kau mati dalam keadaan beragama Islam. Jadi ada orang Islam matinya kafir. Siapa mereka? Mereka yang suka memakan makanan haram. Insyaallah tidak ada di tempat ini. Qala idza Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu bisilmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ibu, ada setan? Ada, setannya bukan pocong, bukan popo. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa ibu? Handphone, orang sudah ceramah mas. Oh ya, nah bulu-bulunya secara langsung tuh. Sekarang dibilang ada HP, nah simpan dulu HP ya, simpan dulu HP. Adik-adik simpan dulu ya, simpan dulu. Selama aku pegang HP pasti tidak konsentrasi aku dengan ceramah. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, seruakan suaminya paling baik. Baru dibilang simpan. Simpan dulu HP. Karena kalau siaran langsung ini bahaya. Ya, saya ceramah ini di sini untuk orang Islam. Karena kau siaran langsung, nggak dengar orang melulusi, marah-marah. Padahal itu ceramah bukan untuk dia. Kau salah, kenapa kau dengari dong? Simpan dulu. Saya nggak berceramah kalau ada siaran langsung, bahaya, mengancam stabilitas. Simpan dulu ya. Simpan dulu. Sebentar bilang saya. Simpan dulu HP ya. Karena kalau bapak siaran langsung bertambah kusir, ada nanti yang tersinggung, nak kasih repot kilang. Simpan dulu ya. Bisa? Bisa. Fakalaidah Allah Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari itu? 10. Cacat kau itu, ada kakimu? 20 toh? Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril siapa itu? Banyaknya jari-jarinya? Jibril menjawab, oh itu malaikat pencatat hujan. Maka datanglah Nabi bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat,
Apakah mantu mencatat air ketika hujan? Iya, kucatat semua. Ah, masa iya? Kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di daratan, semua kucatat. Makanya Allah kasih saya satu jari-jari, situ saya mencatat ini, 1 juta jari-jari. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ketahuilah ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa tidak bisa aku catat? Karena pahalanya sangat banyak melebihi air ketika hujan. Apa gerangan? Ketika umatku berkumpul di rumahnya Habib Mahmud Makassar, lalu mereka berselawat rame-rame kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala di tempat itu, karena mereka berselawat memuji Allah dan memuji dunia. Makanya kalau kumpul-kumpul begini, selawat ini yang terlalu manis, selawat ya. Ya, bisa selawat? Bisa. Ayo kita coba selawat ya, bareng-bareng ya. Bisa Bu? Bisa. Bisa? Coba kita tanding-tanding, mana lebih keras suaranya di bapak-bapak, adik-adik, dan ibu-ibu. Bisa Bu? Bisa. Nah, kalau dia berjuang, bapak-bapak dia kita dengar begitu dulu. Yo Ibu. Salatullah sama tanggalnya, sama harinya, sama bulannya beda tahun.
Itulah kalau orang biasa wafat itu dekat-dekat dengan ulang tahunnya. Jadi kalau ada orang ulang tahun bulan 9, hati-hati kok. Ya sedekat-dekat wafatnya itu. Rasulullah sakit di atas aras. Allah perintahkan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, malaikat Jibril, kau panggil itu tiga malaikat, Israel, Israfil, Mikail, turun kau ke dunia, cabut nyawanya kekasihku Muhammad dengan catatan tanya dulu, kalau dia mau cabut, kalau dia mau tunda sampai dia mau. Masya Allah. Siapa yang tahu namanya malaikat pencabut nyawa? Ya, cepat kok. Baru-baru terjadi hari ini. Nah, cepat. Siapa namanya malaikat pencabut nyawa? Siapa? Ah, mudah-mudahan cepat ketemu selanjutnya. Nah, tiga malaikat. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Empat. Allah perintahkan malaikat ini. Nokon mali nyawana Muhammad. Anayor, komeloi, redui, kodegaka. Dena melok, tunda. Turun malaikat. Langit ketujuh masih berempat. Langit keenam masih berempat. Langit kelima masih berempat. Langit pertama Jibril berkata, bos, malaikat pencabut nyawa, kau yang turun nak, kenapa kau tidak ikut? Saya tidak tugas kau, macam-macam nyawa. Nabi yang kau kan yang selalu ketemu selama ini, cesmu, ikomisi mutunya, kau yang selalu ketemu, sama sakit. Kami lagi bisa turun di sini deh, turun tiga malaikat, ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Fatimah buka pintu. Apa? Tidak ada orang. Nabi berkata, sudah ada di sampingku. Ternyata malaikat pencabut nyawa datang dan berkata, ya Muhammad, hari ini Allah perintahkan saya mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Kalau ibu-ibu ditanya begitu, apa yang jawabannya? Hah? Kalau saya ditanya dan saat saya diperintah cabut nyawamu, bagaimana menurutmu? Saya jawab, tunggu dulu, saya belum polidani. Saya belum jadi wali kota. Tapi Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Wahai malaikat, semua nabi senior saya, dari Adam sampai Isa alaihissalam, setelah mereka melaksanakan risalahnya, mereka melakukan tugas-tugasnya, mereka pun menghadap kepada Allah. Saya siap menghadap kepada Allah. Oke? Cuma ini hari yang aneh. Apa? Hari Jibril. Hari Jibril. Kata malaikat pencabut nyawa, dia menunggu di atas. Pagi dulu. Ada satu tanyakan, penting ini. Naik malaikat pencabut nyawa. Jibril, nah cari kota mana? Udah memang itu kok cerai sekali kok. Tentu dalam kitab sudah seperti itu. Ini bahasanya kesempatan. Turunlah malaikat. Langsung muncul Jibril. Itu Jibril kalau muncul di depan Nabi seperti itu iklan di televisi langsung muncul. Wani diro. Hari langsung dia itu iklan muncul. Nah, begitu Jibril langsung muncul di hadapan Nabi dan berkata Nabi Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepada Allah, kasih saya berita gembira. Jibril lalu menjawab, ya Muhammad, seluruh malaikat yang Allah pernah ciptakan, mereka sudah ngantri baris berundur. Ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, Allah telah memberikan ampunan semua kalau ada dosa-dosa. Apalagi ini, ya Muhammad, meskipun engkau umat paling terakhir, meskipun engkau yang paling buntut, tapi karena cintanya Allah kepadamu, haram malaikat nabi-nabi yang lain masuk surga sebelum engkau sudah ada di dalammu. Lalu kami berkata, Jibril, itu kan saya tidak cemas begitu, bos. Saya tidak khawatirkan diriku. Yang ku khawatirkan bagaimana majelisnya umatnya Rasulullah, bagaimana yang ada hadir di majelisnya Habib Mahmud, bagaimana umatku yang ada di jalan Cakalang, yang ada di jalan Sumu, yang ada di jalan Bandang, bagaimana umatku. Kita tidak begitu, bos. Nabi tidak berkata bagaimana cucuku Hasan Hussein, bagaimana istriku Fatimah, anak saya Fatimah. Tidak, mereka tidak, Rasulullah tidak memikirkan satu pun keluarganya. Tapi nak pikir, bagaimana kasihan umat ujung, kasihkan kita berkira. Lalu Jibril berkata, tunggu di padat, saya naik dan bertanya. Naik, turun. Lalu Jibril berkata,
Ya Rasulullah, saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun engkau sudah tidak di tengah-tengah umatku, meskipun engkau sudah tidak di jalan bandang, meskipun engkau sudah tidak di jalan suruh, selama umatku berpegang kepada Quran, Sunnah, aman, tidak usah cemas. Rasulullah senang. Lalu berkata Nabi, kalau begitu Jibril, saya senang. Malaikat pencabut nyawa, laksanakan tugasmu. Mundur Jibril, maju malaikat pencabut nyawa. Mulai dari eksekusi Nabi. Kata malaikat pencabut nyawa, ya Muhammad, maafkan saya harus laksanakan tugas saya. Lalu dimulai dari cabut rohnya Rasulullah. Keluar, meninggalkan telapak kaki, naik ke atas, sampai ke betis, sampai ke paha, sampai ke perut Rasulullah. Hilang sudah rohnya Rasulullah bagian bawah. Keluar keringatnya Rasulullah, menetes di kilbisnya, menetes di dahinya. Lalu Jibril berbelakang, membelakangi Nabi, palingkan wajahnya. Nabi berkata, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Jibril berkata, ya Muhammad, demi Allah yang menguasai langit dan bumi, saya tidak jijik melihat wajahmu, tapi saya tidak tega melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Lalu Nabi bersabda, ya Jibril, andai saja Allah tidak sayang kepadaku, andai saja Allah tidak cinta kepadaku, maka aku akan rasakan betapa sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini, bebankan semuanya sakitnya sakaratul maut ini kepada saya. Jangan kau bebankan kepada umatku, cukup saya merasakan sakitnya sakaratul maut ini. Bedanya Nabi, kalau dia jangan rindu, berat, cukup saya, keren. Ini sebenarnya itu cinta-cinta juga. Bukan itu? Rasulullah katakan, sakitnya sakaratul maut, kasih semua sama saya, dan kau kasih umat. Keluar rohnya Rasulullah, sampai ke kerongkongan. Lalu sampai ke bibir-bibir beliau. Bibir beliau, tiga pesannya. Satu, jaga salatmu. Nabi tidak mengatakan jaga rukomu, jaga mobilmu, jaga tokomu, tidak. Nabi katakan jaga salatmu. Dede, kalau kalian mau sukses, biar kau tidak kursus bahasa Inggris. Jangan kau kursus bahasa Inggris. Tak perlu kau kursus kiri kanan. Perbaiki saja salatmu. Allah yang mengurusi dunia. Kecil buat Allah kasih kau kendaraan. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Yang penting perbaiki salatmu dari sekarang. Walaupun tidak sholat, bisa jadi rumahmu baik tapi pun tidak ada bahagia. Bisa jadi mobilmu bagus tapi tidak ada kebahagiaan kalau kau tidak sholat. Maka nenek dari kecil ini pelihara sholat. Ya, pilih kau teman, jangan kau sembarang pilih teman. Biar di temanmu itu tidak cakep, biar di temanmu tidak orang kaya, biar di temanmu itu bukan anak pejabat, tapi kalau baik sholatnya itu kau jadikan teman. Kalau baik sholatnya akan tertular sama kamu. Maka pilih teman biar bagus sholatnya. Ya, bu ibu, ada masalah ibu? Ini muka-muka belum masalah semua ini. Mau selesai masalah? Perbaiki sholat. Saya sholat ustaz, tapi kenapa hidupku masih susah? Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu tombol cuci, itu tombol pakai tinggi pasar, itu tombol tangga, itu juga kau pakai tidur, kau pakai lagi sholat, bukti kau tidak ikhlas menghadap kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, keluar rohnya, perempuan, jaga perempuan kalian. Nabi tidak mengatakan, jaga kau punya harta, perempuan disuruh jaga. Kenapa perempuan disuruh jaga? Karena memang perempuan sangat gampang tergelincir masuk neraka. Kenapa ustaz perempuan gampang tergelincir masuk neraka? Karena dua hal. Satu kata Nabi, dia tidak bisa pelihara mulutnya. Yang kedua tidak taat sang suaminya. Bu, mau kita jalur pintar masuk surga, gampang sekali. Mau kita? Mau? Gampang, taat suaminya. Satu kata Nabi, kan unjuk rasa perempuan. Ya Rasulullah katanya kami diambil dan membeda-bedakan antara laki dan perempuan. Kenapa setelah kami pikir lebih banyak pahala laki dari perempuan? Tapi kalau begitu, laki-laki dianjurkan ke medan perang, kami tinggal di rumah. Laki-laki dianjurkan berjamaah di masjid, kami tinggal di rumah. Bayangkan pahalanya
Iya ya Rasul. Satu, tunaikan sholatku dengan sebaik-baiknya. Dua, wasiatu Ramadan, berpuasa Ramadanku. Tiga, jaga harga dirimu. Empat, taati suamimu. Kata Nabi, kalau aku lakukan empat ini, pintu ke pintu surga mana pun masuk. Makanya, sabar nih, jangan suka siksa suami kita. Lima, kan tidak cepat mati. Keluar kita cari ini, bangsa kita mati, ya kau bisu, bisu kok. Mati kau dulu, di warung kopi 10 menit, pulang kok. Pulang lagi kau ngomel ini, bagaimana kita tidak cepat mati. Di rumah kau periksa terus sampetan. Mana tidak, serangan jantung. Dulu papa sempat sorga, mati, ya. Ya bebek kita lupa itu. Dompet daripada lupa handphone, apalagi kalau di lupa pakai paspor, mati lapar. Makanya bagaimana, tidak bohongi kok, harus duduk di marah kok. Bebek bohongi kok, supaya senang kok. Ini ada temanku di kampung, sampai sekarang masih suka kena telepon. Tuh, teman sedek dulu, takut tak tersenyum istriku. Berhubungi terus, takut tidak enak kok kalau di blokir, nanti sombongi. Apa sih itu namanya, aku tulis di handphoneku, penjual batu bata. Kalau menemukan kami, dia bilang sama Ece Ustaz, penjual batu bata, jangkau, tagihan. Apa sih itu ngomong itu, supaya senang kok. Besok-besok aku tahu, ya apa itu, kita berburu-buru. Ya, itu. Nah, taat sama suami gampang masuk surga. Biar ibu hati majelis, tahajud tiap malam, tadarus tiap hari, tapi kalau berhaka sama suami kata Nabi, jangankan masuk surga, baunya surga itu tidak dapat. Maka heran kita sekarang, perempuan rajin majelis taklim, ampun itu majelis taklimnya, majelis taklim masjid, majelis taklim alumninya, majelis taklim PKTPK anaknya, majelis taklimnya PKK, empat majelis taklimnya, empat kali dengan ceramah satu bulan, tapi durhaka sama suaminya dari mana? Ya, ah yang ketiga pesannya Nabi tadi satu jaga sholatmu, jaga perempuan di antara kalian, lalu siapa yang disebut Nabi terakhir? Beliau tidak katakan Fatimah, beliau tidak katakan Hasan Husain. Beliau tidak katakan Aminah. Tidak, siapa yang disebut? Umatku. Begitu cintanya Nabi sama kita itu. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat kelak, ketika hari kebangkitan tiba, setelah proses kiamat selesai, maka tibalah hari kebangkitan. Siapa sudah dibangkitkan sebagai manusia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril cari makamnya Nabi, lalu Allah kasih ketika Nabi Jibril berdoa, ya Allah berikan saya kemudahan untuk menemukan jasadnya Rasulullah. Maka Rasulullah dalam alam kuburnya keluar asap. Asap yang harum. Lalu naik jasadnya Nabi, seperti yang kalau kita lihat di sirkus-sirkus, naik badannya Rasulullah, seperti ketika dia hidup. Tidak usah jasadnya, tidak dimakan cacing, seperti segar. Seperti ketika beliau masih hidup, naik badan Rasulullah, dan setelah itu beliau bangun, duduk, dia gosok matanya. Lalu Nabi berkata, ya Jibril, hari apa ini? Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepada Allah. Lalu kira-kira siapa yang cari Nabi? Apa beliau cari? Ya Jibril, mana bapakku yang tidak pernah saya lihat wajahnya? Mana ibu yang cuma 2 tahun, 3 hari saya melihatnya, bersamanya. Mana anak-anakku, mana cucuku? Tidak. Beliau tidak satu pun mencari keluarga. Siapa yang dicari? Ya Jibril, aina umat. Mana umatku? Dalam hari kebangkitan ini, mana dasar? Mau, saya pegang main. Mana umatku? Masya Allah, begitulah cintanya Rasulullah kepada kita. Lalu bagaimana cinta kita kepada Nabi? Mana buktinya cinta kita kepada Nabi? Diajak selawat saja tadi saya lihat ada yang malas-malas selawat. Kenapa kau tidak nikmati selawat ketika kau berselawat tadi? Karena kau tidak merasa ada Rasulullah hadir di tengah-tengah. Coba kalau kalian selawat, bayangkan ada Rasulullah melambaikan tangan di depan kita. Bayangkan ada Rasulullah tersenyum kepada kita. Maka kau akan duduk tarhati karena Rasulullah hadir bersama kita. Tapi
Menghina itu bos. Coba dengar Tuhan Tuhan. Allah perintah kau puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah kau salat, Allah tidak salat. Allah perintah kamu haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah wajibkan kau zakat, Allah tidak bayar zakat. Tapi ketika Allah perintah kalian salat, inna Allah wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya masuk. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perintahkan kalian bersalawat dengan sebaik-baik salawat. Tapi tidak ikhlas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia itu bos? Kas baik. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, bahkan Nabi jelaskan, sepelit-pelit umatku, sebakil-bakil umatku, seseke-seke umatku, ketika dia dengar namaku, dia tidak bersalawat kepada. Maka ketika kalian mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba, saya tidak tahu ini kalian. Saya dia masih merasakan dulu kalau ibu-ibu masak kena siraman minyak, tidak nak bawa ke dokter kulit, langsung dia bilang saja, Allahumma salli wa barik ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sembuh. Dulu kita makan ikan tertulang tersangkut di leher dan dibawa ke THP, langsung nenek tak bilang ambil nasi. Amalina, amalina, kenapa nak ke? Salah. Sembuh. Saya sering sekarang merasakan hebatnya yang perlu diterima salawat. Saya pernah pergi ceramah di Tanjung Aru namanya, Kalimantan Timur. Begitu saya di atas kapal peloto, kan tinggi, kotok-kotok-kotok-kotok, itu kayu. Saya tidak kenal pot, kenal pot, saya tidak kayu. Saya pegang, di tengah aku, bau panas tangan, panas. Hancur saya punya tangan delapan. Saya ingat hebatnya salawat. Saya selawat sebanyak-banyaknya, lalu saya kasih review dengan izin Allah, tidak rusak sebenarnya. Ada lagi, saya khutbah Idul Adha di lapangan Baki Merdeka. Jam 5 hujan keras. Dia bilang, Pak Bupati, tidak bisa nih, kasih pilih mesin raya. Saya bilang, tenang Pak Bupati, kasih saya waktu, berdoa kepada Allah, bawa ke lapangan. Saya ke lapangan, sekeliling di atas mobil, selawat sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya dengan izin Allah, berhenti hujan. Selesai khutbah, saya turun dari mimbar naik mobil, baru hujan keras. Ada bapak lihat itu viral video yang tentang rokok. Hah? Itu saya ceramah di Pulau Buru. Pulau Buru. Sebelum saya ceramah itu hujan keras di lapangan itu. Orang bilang hari lewat di Ustaz, lebih kita pindahkan ke masjid. Saya bilang, tenang saja, kasih saya waktu berdoa. Saya kelilingi ke lapangan sambil selawat sebanyak-banyaknya dengan izin Allah, berhenti di sana. Maka kalau ibu-ibu ada masalah dalam rumah tanggamu, kau ambil wudhu, harap kau bayangkan Rasulullah hadir di tengah-tengah rumah tanggamu, hadirkan Rasulullah dengan cara apa kau selawat sebanyak-banyaknya. Ya Nabi, salam alaik, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah. Bayangkan ada Nabi di depanmu, bawa aku. Ya Rasulullah, apa hubungannya Ustaz? Begini, kita bersahabat, saya sahabat dengan Habib Makmur. Anak nakal, selalu digangguin di rumahnya. Tengah malam melempar, sakit gigi, melempar lagi. Berindah saya, datang anak minta maaf. Bib, maafkan saya Bib, kita tolong kasihan, saya mau membayar di uangku dia. Tapi tidak ada uangku. Abi bayangkan, ini anak pernah, tidak pernah kena kasih tenang. Tak, istrinya beliau, Bib, jangan kulihat itu anak. Ingat ke orang tuanya, das apa itu sama kamu. Dia bantulah dia, akhirnya apa? Dibantu ini anak, bukan karena melihat ini anak, tapi mengingat dasa-dasa bapaknya. Kalau Allah lihat dosa-dosa tak pak, air rasanya tidak akan bukan. Istri tak saya kita tipu. Alasan rapat-rapat ternyata tidak merapat. Kalau istri tahuan selalu tidak ada. Suka makan uang haram, suka bohong. Allah lihat kan banyak sekali dosa. Tapi karena kita sebut orang yang dicintai Allah, ya Nabi salam alaihi wasallam.
Bukannya dari kalau mau ujian selalu sebanyak-banyak. Sholat tahajud malam hari, selesai ke sholat tahajud, manfaatkan 15 sampai 30 menit, sebut Rasulullah. Berdahan itu menyebabkan Allah cinta sama. Sambil cuci diri. Sholatullah salamullah. Dan dengan suaminya lagi tak kata. Alatoha Rasulullah. Dan dengan anaknya lagi kerja pilih. Sholatullah salamullah. Alayasin habibillah. Lewat berkuahnya, teriak berkuahnya. Semua! Orang rela ngutang untuk apa?
Kau minta kesehatan, Allah tidak butuh kesehatan. Kau minta mobil, Allah tidak butuhkan mobil. Kau minta rumah, Allah tidak butuhkan rumah. Dan pasti dikasih karena Allah janji, udhu'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih kau. Saya sudah utus lah, 24 jam saya utus. Setiap saat saya utus. Kenapa yang saya minta tidak dikasih? Percaya kau yang kau minta tidak banyak. Ya Allah, mudah-mudahan kali ini suamiku bisa membunuh. Nah, tambah tidak bisa dibeli mobil. Allah tahu kalau ada mobilnya suamiku, nggak pakai selingkuh kami lagi. Mana suka itu? Punya mobil suami kami lagi atau tidak ada mobil, tapi setia, mana pilih? Oh, kalau saya punya mobil, tetap setia. Ya, saya ini dulu, 2013, itu pilihan itu, asal. Ya, toh, di Bethesdas, tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya bukan kalah, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Dan alhamdulillah Allah kasih yang lebih baik. Coba saya dulu jadi wali kota, barangkali di kantor wali kota tidak jadi besi-besi. Hah? Jadi anak buah di berita kiri kanan, di demo kiri kanan. Allah jadikan saya ustaz, alhamdulillah kuyuyuh kemana-mana. Sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Jepang. Tahu yang ke Jepang? Tahu itu? Jalan cakala merukim. Allah kasih yang terbaik. Nah, tama SMA daftar tentara. Nah, kerudung SMA apa sih jalan cakala? Daftar tentara tidak lulus. Kenapa? Jebel. Tidak cukup tinggi. Nah, temanku lulus polisi. Dua minggu nggak pernah pakai lesensi di Polda Sumbar. Pakai baret merah. Saya lulus jadi ustaz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, bicara main asing. Allah kasih yang terbaik. Jadi selalu ada butuh, adik-adik ini. Nah, coba biasakan, kemana saja ada butuh. Orang selalu ada butuhnya apa hebatnya? Dicintai Allah. Yang kedua terpelihara dari dosa. Kok bisa? Coba lihat kalau ada butuh. Coba lihat kalau ada butuh. Jangankan orang lain, suami istri saya kenapa waktu itu? Ini tidak punya butuh baru. Mak, dia kalau ada butuhnya ngerak sama bapak. Bapak suaminya itu. Coba, saya juga rasakan. Dulu waktu saya emang kuliah, kalau ada uruku, mau kan naik PT-PT, tidak mau kan naik kalau banyak cewek di atas. Kami deh, kami tukang uruku. Tak pas saya naik, dia di sini, saya di sini. Tak pas saya duduk di samping, wih waspada. Begitu sop dia mendarat, itu kan itu si utama. Tidak ada uruku. Tapi kalau tidak ada uruku, belum di direk, sop dia memarah. Orang yang ada huruf terpelihara dari dosa. Yang ketiga, orang yang selalu ada hurufnya, insya Allah peluang matinya dalam keadaan suci besar. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Bisa jadi kita keluar di tabrak mobil, ajal menjemput. Kalau kita dalam keadaan suci, Allah senang. Makanya ibu-ibu ini yang sudah buka-buka sakarat limau. Hebatnya itu ada wudhu. Tidakkah hadis menjelaskan orang yang wudhu dulu waktu tidur, selama dia bergerak dalam tidurnya malaikat wakilnya Allah ampuni dosanya. Gerak lagi Allah ampuni dosanya. Ya Allah ampuni dosanya. Gerak lagi Allah ampuni dosanya. Maka mulai sebentar dek kalau mau tidur wudhu pun. Apa susahnya? Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, biasakan kalian. Ya, ya. Nah, yang ketiga banyak sebenarnya sunnah tapi waktu terbatas. Satu tarik mencintai Rasulullah, banyak-banyak menyebut namanya dengan selawat. Yang kedua, amalkan sunnah-sunnahnya. Mulai hari ini jangan pernah keluar rumah tanpa wudu. Yang ketiga, cara mencintai Rasulullah, pelihara warisannya. Apa warisannya Nabi? Istana? Bukan. Apa warisannya Nabi? Mobil? Bukan. Apa warisan Nabi? Kerajaan? Bukan. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Maka cintai guru-gurumu. Gak usah kau cintai dasar, tapi cintai ulamanya, guru ilmumu. Kalian dah tahu haram halal bukan karena wali kota aja. Kalian tahu ini benar ini salah bukan karena guru aja, tapi ulama. Maka tidak ada orang yang sengsara hidupnya ketika dia meninggalkan ulama. Itu ulama dibawanya sedikit mana? Allah, Jibril, Nabi, sahabat,
tabiin-tabiin, ulama. Satu kisah, habis lagi. Pintu surga mau ditutup, pintu neraka sudah mau ditutup, abadi sudah, tidak ada lagi tanya jawab, tinggal disiksa dalam surga. Mau ditutup pintu neraka, tiba-tiba Allah berfirman, hei jangan dulu, jangan dulu. Malaikat penjaga neraka, tunggu dulu, masih ada orang satu di bawah di situ. Tapi dalam malaikat penjaga neraka, kenapa kau kok kalah nasib ini? Tapi dan saya lebih tahu dari kau, kau pikir dulu, ada orang baik di situ satu. Tolong malaikat, cari. Susah tuh dicari, kalau orang belum suka minum. Mana minum, cari, ada satu didapat, ada cahaya di diri. Kan ditarik orang ini, kau diangkat ke dalam surga, tidak jangan kau balik dalam neraka. Apa kebaikan yang pernah kau lakukan? Tapi yang tidak ada, pikir kau pasti ada. Tidak ada, karena di akhirat itu tidak ada orang bohong. Tidak ada yang pernah saya laksanakan. Coba kau pikir, kenapa Allah angkat kamu? Dia ingat-ingat. Oh, saya ingat itu. Apa? Saya pernah bersahabat dengan sahabatnya ulama. Bayangkan. Bersahabat dengan sahabatnya ulama. Belum ulamanya yang disahabati. Baru sahabatnya ulama. Apalagi kalau kau undang yang makan contoh. Maka disintai oleh Allah. Orang yang mencintai Rasulullah, salah satu caranya bersahabat dari ulama dengan Nabi Ali seperti tempat ini. Kalau kau bersahabat dengan pejabat, kau bersahabat dengan artis, bersahabat dengan yang paling anggap. Kalau ustaz kau teman bersahabat, tidak mungkin Nabi ketemu kami. Ustaz, kita tinggal karaoke dulu. Tidak mungkin. Paling Nabi ustaz, datang dulu majelis. Ustaz, ayo datang ke masjid. Ustaz, ayo datang ke sini. Tidak mungkin. Ustaz, ayo kita pilih dia. Kalian mau selamat mencintai Rasulullah bersahabat dengan para ulama. Kita doakan ini pejabat-pejabat kita, pemegang pemegang kekuasaan tidak memusuhi ulama. Selama kalian memusuhi ulama, maka negara tidak akan tenteram. Selama kalian memurkai ulama, maka negara tidak akan pernah aman. Karena pewaris para nabi itu bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden, tapi pewaris para nabi itu adalah ulama. Dan hadir di tempat ini sebagai salah satu wujud kecintaan kita kepada para ulama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Demi dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yang seluruh bilang bisa pilih hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.